Bang, gambarin lagi mengendarai motor ninja. Iya kan? Di belakangnya ada ninja. Motor gua ANJ. Oh, maling, maling motor. Bang, gambarin sesuatu yang menjadi kehendak. Ini bukan kemauanku, tapi sudah takdir Tuhan dan itu menyakitkan. Ya, misal kayak orang beda agama gitu loh, ya pacaran beda agama. Nah, itu tuh. Terus gimana nih? Gak jauh-jauh dari berak ya. Ketika kita mau berak, pas udah di WC, si tainya ini gak keluar. Udah kayak begini juga. Gak keluar juga. Konten ini adalah konten ngaceng, ngakak kenceng, ya minimal senyum tipis lah. Jadi bagi kalian yang ditolak cewek atau dimarahin bos mulu, cocok banget nonton ini. Let's go. Bisa gambarin kesakitan yang luar biasa. Nah, cocok banget kan buat kalian gitu loh. Ini apa nih? Bentar. Ya gue tahu ini sunat, tapi kan tititnya di sini nih. Kok yang disunat di sini? Berarti tititnya di sini, gak boleh didengkul, Kak. Salah, Pak. Ini nggak kena bius, Pak. Tolong. Dokter gadungan itu, Boy. Pasti tidak. Ya udah, 5000 like dan subscribe biar lanjut lagi part 3. Kita reaction Winart ini. Oke. Bang, bisa nggak dikasih rambut? Apa? Ini ibarat kayak Om Deddy dikasih nih rambut pasang ke kepala lu. Ya kalau wig sih iya, kalau rambut asli dilem pakai lem Korea. Tapi emang gak salah sih, tapi gak bener juga. Gambarin pasangan yang kawin lari, Bang. Pasti ekspektasi gua ada dua cowok dan cewek yang sedang lari, tapi kayak pakai gaun pengantin. Iya kan? Ini parah sih, bangke. Ingat, kawin sama menikah itu beda. Betul. Kan pertanyaannya ini nih, gambarin pasangan yang kawin lari, Bang. Kalau kawin itu nikah nggak nikah, gas aja. Kalau nikah tuh akad, ya. Yeah. Tolong bedakan. Oke. Bang, gambarin mukanya dong. Cir, muka siapa? Dia minta gambarin muka siapa, bangke? Dihapus ya. Nyak. Bentar. Gini, emang benar muka nih ya. Tambahin nyak di sini. Mukanya. Makanya lain kali kalau nulis yang benar, muka samanya itu disambung aja. Suhu, tolong gambarkan saya tentang sebuah penantian. Oh, ini penggalauan nih. Kayak yang si Bangke nih. Lagi udah nanti ditolak lagi ya kan. Aduh. Sedih. Sedih. Ini apa nih? Emang bener. WC-nya satu, terus ada orangnya di dalam dan kita mau berak dan itu merupakan sebuah penantian yang seamat-amat-amat berat. Tahan berak, cuy. Bayangkan, udah kecepirit lagi nih, Boy, sedikit nih. Kintel. Kukira tentang perasaan, ternyata tentang keadaan. Makanya jangan berekspektasi tinggi sama gambaran beliau ini. Oke. Okay. Bang, gambarin lagi mengendarai motor ninja. Pasti ada ninja terus mengendarai. Eh, bentar, beda cuy. Iya kan, di belakangnya ada ninja. Motor gua ANJ. Oh, maling, maling motor. Gak salah sih. Bang, gambarin lagi mengendarai motor ninja. Ya, ini motornya si punya si ninja ini. Terus dicolong sama si Agus yang kayak bangke ini. Gak salah. Bener. Kak, boleh gambar anak tiru di samping makam ibunya? Oh, ini sedih nih, Boy. Anak piatu. Iya kan? Sedih nih. Bentar. Kak, boleh gambar anak tiru di samping makam ibunya? Ini makam ibunya. Terus nih ibunya. Apa emang guling aja nih? Guling kayaknya ya. Bawa bantal, bawa guling, tidur di samping. Gak salah sih. Normal people nggak? Tapi ada emang. Serius. Coba komen.
Bang, gambarin sesuatu yang menjadi kehendak. Ini bukan kemauanku, tapi sudah takdir Tuhan. Dan itu menyakitkan. Ya, misal kayak orang beda agama gitu loh ya. Pacaran beda agama, nah itu tuh. Terus gimana nih? Gak jauh-jauh dari berak ya. Bang, gambarin sesuatu yang menjadi kehendak. Ini bukan kemauanku, tapi sudah takdir Tuhan. Dan itu menyakitkan, bener. Ketika kita mau berak, pas udah di WC, si tainya ini gak keluar. Udah kayak begini juga. Gak keluar juga. Dan itu emang sudah takdir Tuhan. Dan itu menyakitkan. Makanya perbanyak makan buah. Terwasir lo, berak darah lo, mau. Bang, gambarin orang lagi insecure, udah follow. Gue yakin sih nonton, ini, ada TV LG. Nah kan, lambang LG kan. Soalnya LG-nya gede gitu loh. Gak bisa salah tulis loh. Request-request boleh, tapi jangan sampai salah kata-kata gitu loh. Bahaya. Nih orang nih lagi insecure. Dan ini LG-nya. LG itu merek TV, merek monitor, merek HP, merek sempak lo. Enggak, sempak lo apa? Pasti sport ya. Iya gak? Ya, coba lihat-lihat mereknya. Kalau iya sama kita. Kak, gambar orang main laptop tapi kayak HP. Itu apa tuh? Laptop kayak HP ya? Bener sih, gak salah. Orangnya yang mirip HP. Lihat aja nih. Dan ini laptopnya, PH. Capek, gua bang capek. Bang, gambarin masa depan saya. Madesu. Masa depan sur. Bang, coba bikin cucu duduk di pinggir kuburan nenek sambil manggis, please. Manggis, menangis sekali. Pertanyaannya udah gak jelas, apalagi gambarannya nih, gue yakin cuy. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dari pertanyaan udah gak jelas. Ya, gambarnya pasti gak jelas juga gitu loh. Bang, coba bikin cucu duduk di pinggir kuburan nenek sambil manggis, please. Nih, cucunya manggis, ini neneknya manggis nih, boy. Makanya kalau request-request jangan tipo gitu loh. Bang, gambaran orang duduk di tengah-tengah pintu, bang. Kalau di Kalimantan gak boleh, cuy. Pamali. Ini pintu ya. Bentar. Kayak mana ceritanya nih? Pintu ya di mana-mana pintu itu di samping, bukan di lantai. Gak ada. Tolong. Gak salah. Pertanyaannya yang go. Bang, gambarin orang miskin kaya. Gimana nih? Orang miskin kaya ya. Kayak gimana nih? Gimana ceritanya? Gua gak ngerti yang ini. Gambarin orang miskin kaya. Apa? Gak ngerti gua. Kayak monyet. Tatapannya kayak monyet gitu loh. Iya gak sih? Oh bukan. Kayak emot batu. Iya benar. Benar sih, gak salah coy. Gambar bocah lagi main petasan di depan masjid, bang. Nah, bulan Ramadan biasanya nih, boy, kayak beginian nih. Gimana? Gambar bocah lagi main petasan di depan masjid, bang. Ya kan bisa pakai korek aja gitu loh. Ini kenapa harus ada api unggun kayak gini? Bagaimana ceritanya? Ada yang ngerti nggak sih ini? Atau emang normal people kayak begini? Kan main petasan seret, itu doang. Dor, itu doang. Gambar keluarga sedang sahur bareng, bang. Wah. By the way, ini bulan Ramadan bentar lagi nih, cuy. Siap-siap kalian ya, ke warteg. Ini sahur bareng nih. Kita lihat cuy. Pakai ini normal people. Mana nih? Waktunya sahur. Ah, kayaknya ini zaman-zaman belum tersesat gitu loh cuy. Soalnya nih gua react-nya bulan 4 kemarin. Masih normal people dia nih. Semoga harimu Senin semua.
Senin. Gak betah hidup gue di dunia kalau hari semua itu Senin. Yang artinya sekolah, kerja. Tipes. Ikan agak jelas memang. Yaudahlah, kayaknya cukup dulu untuk webinar kali ini ya, karena ini requestan dari kalian-kalian juga gitu loh. Kalau misalnya mau sambung lagi, silakan video ini 3000 like, gue tunggu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you my next video. Bye-bye.